kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara menyambungkan grup opsi ke menu GrabFood yang kita punya. Di sini teman-teman langsung saja klik menu dan kemudian di sini teman-teman klik pada buat daftar menu di atas ini. Dan di sini teman-teman jangan lupa klik grup opsinya dulu ya. Dan kemudian setelah kita klik grup opsi, maka akan muncul grup opsi yang kita punya. Misalkan nih, kali ini saya ingin menyambungkan grup opsi label kepedasan ke menu GrabFood yang saya punya. Untuk menyambungkan ke menu, teman-teman klik 0 hidangan tersambung, karena kebetulan grup opsi ini tidak tersambung dengan menu apapun. Di sini, teman-teman pilih menu di kategori mana yang ingin kita sambungkan, misalkan pada kategori tambahan. Kita klik tanda panahnya di sebelah sini, dan kemudian akan muncul menu yang ada pada kategori tambahan. Untuk menyambungkan, teman-teman langsung saja klik sambungkan pada teks yang warna biru ini, sehingga berubah menjadi warna merah seperti ini. Nah, jika sudah berwarna merah seperti ini, yaitu tulisan hapus sambungan, ini berarti kita sudah berhasil menyambungkan grup opsi ke menu yang kita pilih. Dan kemudian di sini, kita langsung saja klik kembali lagi jika sudah. Nah, di sini akan muncul 3 hidangan tersambung. Berarti, grup opsi ini sudah tersambung ke 3 hidangan yang ada pada kategori tambahan. Gimana teman-teman? Gampang banget kan caranya? Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.